Partai ulangan final para badminton di Paralimpiade Paris tersaji di final ganda campuran para badminton internasional di Solo, Jawa Tengah. Duet Leonil Ratri Oktila dan Hikmat Ramdhani akan bertemu duet Halimatus Sadiyah dan Freddy Setiawan. Di babak semifinal para badminton internasional di Solo, Jawa Tengah, nomor ganda campuran didominasi Indonesia. Tiga dari empat duet yang berlaga adalah andalan Indonesia. Freddy Setiawan, Halimatus Sadiyah, menantang pasangan India, Hardik Makar, Madip Kaur. Hasilnya, pasangan nomor dua dunia tersebut menang dua set langsung 21-8, 21-16. Di lapangan lain, pasangan nomor satu dunia Leani Ratri Oktila, Hikmat Ramdhani bertemu pemain non-pelatnas Reksi Sudarno Nurjuani. Hasilnya sudah bisa ditebak. Ratri Hikmat menang dua set langsung 21-11, 21-13. Hasil ini memunculkan partai final ulangan di Paralimpiade Paris. Ya kita menghadapinya seperti biasa karena memang udah sering ya ketemu Indonesian final itu udah di setiap event-event sebelumnya, Paralimpik bahkan yang terakhir kita juga Indonesia final. Besok main all out aja lah. Final final. Meski kondisi fisik belum fit usai Paralimpiade, pemain-pemain terbaik dunia ini tetap ingin menang dan menunjukkan permainan terbaik. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.